saat ini kita berada di Mabua Pondok Pinang, sedang menaikkan motor-motor yang akan dibawa ke Batu Karas. Ya, ini H-1 sebelum kita berangkat ke Bandung, ya, H-2 sebelum kita berangkat ke Batu Karas. Sayangnya orang yang mengabadikan ini yang waktu di trip pertama jatuh, dia nggak ikutan. Loser, L-O-S-E-R, loser. Kita loading motor dulu. Kita ke Batu Karas, lewat Garut, Tasik, Cipatujah, Batu Karas. Naik mobil kan? Nah, pesawat. Pesawat. Oke. Okay. Jadi ntar lihat perjalanan di pesawat ya, cuma 20 menit nyampe. Oke, kita mau siap-siap ke Batu Karas. Mari kita berkenalan dengan para pesertanya. Yang pertama ini ada Bapak Iqbal. Yo. Terus juga ada Bapak Onyx. Ada Calvin. Calvin Jeremy nih. Jeremy. Ada terus siapa lu bang? Eki. 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 Ada bro ini siapa nih bro? Bayu. Bayu. Ada. Ini nih siapa nih? Alat gimana nih? Ini Bapak Deki nih, ya. Muridnya Bapak Fahmi. Dia mau kagak ikut. Oh, enggak ikut nih. Oh, iya enggak. Rio, oke. Okay. Oke, okay, Adit. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga perjalanan ini diberikan keselamatan. Amin. Semuanya sehat, bisa kembali ke keluarga masing-masing nanti dengan utuh dan selamat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silahkan yang Islam dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Selama berapa jam? 5 4 jam setengah dan dengan berhenti 1 jam setengah. 1 setengah jam tuh gara-gara ini. Please boss, boss. Gara-gara dia doang. Saya tungguin dia, dia sampai ke Sumedang dong. Sampai ke alun-alun Sumedang. Restor kita lagi di Malaysia. Ini tempat favorit juga kalau kemudian ke Tasik sekarang. Tasik Malaya adalah Bubu tempat kelahiran Olivier Giroud. Tempat makan favorit kebetulan punya keluarga juga. Oh, kong kali, kong lo. Jadi duitnya, duit yang kita, ini masuk ke lo juga? Komisi, komisi. Wah, ibat komisi. Gak jauh. Aduh. Di sini makanannya, cuman di sini, dan view-nya. View-nya, pemandangan banget.